Halo semuanya, jadi hari ini kita mau nyobain satu device. Kita beli di kita beli di Shopee TW dan Shopee TW. Jadi namanya ya inilah, kita bukalah. Jadi kita beli salah satu device buat ngerekam audio. Jadi kemarin tuh ngerekam audio tuh pakai HP dan pakai laptop. Jadi kayaknya kurang bagus gitu. Jadi cari-cari akhirnya dapet. Aduh, ada yang ketinggalan. Habis. Jadi mereknya adalah merek Boya. Kata orang sih katanya bagus ini. Just see bagus atau enggak. Lavalier mikrofon mikro grapate. Kita bakal coba ini sih nanti. Sama ini ada, ini apa ini? Show you picture. Was ini apa ya, atau mungkin kartu nama. Ini selanjutnya ada ini kosong. Ini alat buat ini alat buat kamera, jadi nanti ditaruh di kamera. Oke. Ini apa sih isinya? Kita coba lihat. Oh, wadah weh. Ada wadah. Apa ini? Stiker Boya. Shenzhen. Shenzhen tuh di Hong Kong, dekat Hong Kong. Kan ini Boya universal lavalier mikrofon. Ini include nggak ya? Ada baterai kecil. Wow, ini panjang banget. 1, 2, 3 ini Boya, terus kemudian, takut rusak ya baru-baru. Oh ya, ini buat naruh baterai katanya. Iya, jadi ini isinya apa lagi. Oh, ini biasalah Boya qualified certificate. If on inspection and test this product is qualified. Oke, simpan aja di dalam. Ini simpen aja di dalam biar nggak berjamur. Oh, ini buat keren juga. Apa ini? Oh, ini baterai nih. Ini apa? Ini jepitan. Ini kita pasang aja deh biar nggak ada angin. Jadi ini pasang dulu sini. Kok nggak bisa? Okay, it done. I think it fit banget sih, bagus. Okay. Kita masukin baterai. Ini baterainya baterai berapa ya? Baterainya LR44 baterai. Banyak sih kalau baterai ini. Tinggal di masukin sini. Oke. Ini ada dua mode. Jadi kalau misalkan modenya pakai kamera, klik ke kamera.
kayaknya kita off karena pakai smartphone. Nah ini sebelumnya tadi pakai ini, pakai smartphone langsung. Kita mau cek kalau seandainya langsung pakai Boya, ketara banget nggak ya perbedaannya? Ah, let's see aja. Oke, ini pakai belum pakai Boya. Jadi kita sekarang mau pakai Boya. Jadi ini dengan kondenser di tepat di muka banget. Ini ditaruh di leher. Nggak tahu suaranya jelas atau enggak. Coba kita cek.